Halo, jumpa lagi dengan Mercury Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap tetap baik-baik saja, tidak kurang suatu apa, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Pada video kali ini ada Ali Bata dengan lagu terbarunya Manu Emprit yang akan saya reaksi. Entah ini musiknya seperti apa, ada sesuatu yang wowkah di dalamnya. Yang jelas ini tidak terlalu lama, hanya 2 menit sekian. Dan jangan lupa, jika suka dengan video ini silakan like dan subscribe. Jika tidak suka, tidak usah. Langsung saja kita menuju ke videonya. Let's go. Sampai detik ini saya berasumsi ini lagu ceria. Mungkin kalau untuk lagu anak-anak sekelas Naik Delman, mungkin itu pendapat saya, mungkin pendapat kalian bisa saja berbeda, dan perbedaan itu indah karena menerjemahkan sebuah musik itu tiap orang tidak selalu sama. Lanjut. By the way, sebelum saya melanjutkan, buat teman-teman yang nggak tahu Manu Emprit itu apa, itu bahasa Jawa yang artinya burung emprit. Bagi yang suka dengan perburungan pasti sudah nggak asing dengan nama burung emprit. Ada emprit kandil, ada emprit apa kandil lah itu pokoknya. Jadi kalau dibahasakan Indonesia, judulnya berubah jadi burung emprit. Nah, punya siapa yang seperti burung emprit? Let's go. Keren, harmonik terakhirnya itu benar-benar berdenging, berdengung, apakah dan apa namanya itu. Oke, untuk keseluruhan sangat fresh, lagu ceria, lagu happy. Mungkin
perasaannya Bang Alip pada saat membuat lagu ini? Oh ya, by the way, ini lagu originalnya Bang Alip, dan mungkin pada saat membuatnya hati Bang Alip lagi senang gembira berbunga-bunga. Tapi pada waktu syuting, seperti biasa wajahnya seperti itu. Buat Alipers pasti, buat para Alipers pasti sudah paham dengan wajah-wajah datarnya Bang Alip. Dan dari segi kerumitan dibanding lagu-lagu yang mengandung kunci setan, ini buat saya levelnya masih di bawah itu. Contoh Lingsir Wengi itu mengandung kunci setan. Dance on the Floor punyanya Jelo itu juga mengandung kunci setan, dan ini buat saya masih di bawah itu karena hanya bermain kecepatan tangan. Intinya tidak ada yang unik di lagu ini, bukan berarti jelek. Dari segi unik, lebih unik Lingsir Wengi dan Dance on the Floor-nya Jelo. Kalau dari segi bagus, ya mungkin semua orang mengakuinya bahwa ini bagus. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di mancanegara. Dan mungkin habis ini saya mau melihat bagaimana reaksi-reaksi dari luar negeri teman-teman kita. Kalau saya wow-nya di harmonik terakhir, entah nanti bagaimana reaksi para reaktor luar negeri. Tetap stay tune di Warkore Channel agar tidak ketinggalan video-video terbaru, dan jangan lupa tetap semangat, like, share, subscribe jika kalian suka, jika tidak suka abaikan saja, dan akhirnya sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.